sempat mengabdi sebagai Ketua Pengadilan Negeri Muara Sabak selama 1,5 tahun. Ketua Pengadilan Iwayan Sukradana akhirnya harus meninggalkan Kabupaten Tanjab Tim karena mendapat promosi jabatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri di Kabupaten Semarapura, Provinsi Bali. Bupati Tanjab Tim Romi Haryanto mengucapkan terima kasih secara resmi dalam acara pengantar tugas Ketua Pengadilan Negeri Muara Sabak. Acara ini turut dihadiri Forkopimda dan Kepala SKPD Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjab Tim. Ketua PN Muara Sabak Iwayan Sukradana mengatakan, dirinya sangat bangga menjadi bagian dari pemerintah Kabupaten Tanjab Tim. Dirinya menganggap semua unsur pimpinan di Kabupaten kompak dan bersinergi dalam berbagai kegiatan. Ini menunjukkan Tanjab Tim sebagai kabupaten yang terbuka dan mau membuka diri. Bupati Tanjab Tim Romi Haryanto mewakili masyarakat dan Forkopimda mengucapkan selamat jalan kepada Iwayan Sukradana. Bupati meminta jalinan silaturahmi tidak terputus walau tidak lagi berada di Muara Sabak. Acara pengantar tugas Ketua Pengadilan ditutup dengan saling bertukar cindramata. Unsur Forkopimda Kabupaten Tanjung Timur saat ini, ya Bang Bram, Bapak Bung, mengucapkan selamat jalan dan selamat bertugas di tempat yang baru, dan kami pun mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang selama ini banyak suka duka yang sudah kita lewati, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu kenangan untuk kita bersama, dan jangan pernah lupakan kami. Dan insya Allah saya akan menuntut apa yang Abang sampaikan tadi kalau kami ke Bali. Agus Rasau, Jambi TV.